TV KPM. Didik TV KPM. Bersedia untuk mendarat. Kita telah selamat mendarat di planet Didik TV. Selamat datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Maher di Didik TV KPM. Tadi kita dah mendarat di planet Didik TV KPM dan sekarang ni kita bersama dengan cikgu kita yang akan mengajar subjek PSV, Pendidikan Seni Visual untuk tahap 2 sekolah rendah. Terlebih dahulu, apa kata kita berkenalan dengan beliau? Silakan cikgu. Hai Fan. Okey, memandangkan kita dah tiba di planet Didik TV KPM, apa kata kita buka kacamata kita? Dalam kiraan cikgu. 1, 2, 3. Lama. Sekarang baru kita nampak muka cikgu kita. Yeah. Baiklah. Apa kata sekarang ni kita berkenalan terlebih dahulu dengan cikgu. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum. Hai murid-murid di rumah. Bertemu lagi kita. Saya Cikgu Hisham dari SK Taman Melati, Kuala Lumpur. Jadi hari ini kita akan buat model. Ha, bukan model yang... Bukan yang berjalan-jalan tu. Okey. Model apa cikgu? Okay. Kita akan buat model membina binaan roket. Okey. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kita akan dapat menyatakan bahasa seni visual yang terdapat pada karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Kemudian murid-murid dapat meneroka dan seterusnya menghasilkan karya model roket tersebut dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Okey, itu antara objektif yang kita akan cuba capai bersama-sama hari ini. Tapi terlebih dahulu cikgu, kita kena sentiasa patuh SOP, betul tak? Betul. Walaupun kita dekat planet dari TV KPM ni, kita kena patuh SOP juga. Masih kena. COVID itu berada di mana-mana sahaja. Betul. Jadi kita kena gunakan je pemusik kumatan terlebih dahulu. Silakan cikgu, dekat belakang ni. Okey, Irfan pun nak juga. Okey, sapu rata-rata. Baik. Dan sekarang ni kita kena jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, tadi cikgu cakap mengenai kapal angkasa, betul tak? Jadi apa sebenarnya kapal angkasa cikgu? Okey, kapal angkasa ni biasanya ahli angkasawan menggunakan kapal angkasa ni untuk menjelajah ke angkasa. Okey. Okay. Adalah misi misi yang nak dicapai. Apa ni, kita nak pergi ke planet, nak buat kajian ke apa-apa kan. Jadi menggunakan roket. Jadi hari ini kita nak menjelajah angkasa lah menggunakan roket-roket yang ada di depan kita ni. Baik. Maksudnya kita akan menjadi seperti Neil Armstrong lah cikgu. Kita akan pergi ke bulan. Tapi hari ini kita sudah sampai di planet Didik TV KPM. Okay. Jadi, apa itu model? Okay, model itu ialah objek 3 dimensi yang kita boleh sentuh, yang ada ruang dan isi padu. Okey, cuba Irfan sentuh salah satu model roket dekat belakang Irfan. Okey. Irfan sentuh satu cikgu eh. Okey, betul kan, boleh sentuh kan? Boleh sentuh. Okey, jadi itulah model. Maknanya model itu perlu dapat disentuh. Boleh sentuh, ada isi padu dan ada ruang. Okey, di 3D. Okey, 3 dimensi. Baik, Irfan ada soalan kepada cikgu. Kenapa murid-murid di sekolah tahap 2 ni kena belajar buat binaan roket sebenarnya? Biasanya dekat sekolah, kalau orang sebut pendidikan seni visual, mesti fikir melukis je kan? Betul. Sebenarnya tidak. Dia kena buat model, kena ada pelbagai kemahiran selain melukis. Jadi, apabila murid membuat model, dia akan meningkatkan kemahiran
sekumutur tangan untuk membina sesuatu kan. Jadi murid itu akan lebih teliti, lebih kreatif. Tak semestinya melukis sahaja. Baik, kita akan cuba kembangkan idea daripada anak-anak murid kita. So, mereka dapat mendapatkan satu kreativiti dan juga tahap inovasi yang lebih tinggi. Betul. Okey, cikgu, Ifrat tanya, berapa jenis bidang yang kita akan belajar dalam pendidikan seni visual sebenarnya? Okey. Ada bidang yang ada dalam pendidikan seni visual ialah sebanyak empat bidang. Empat bidang. Okay. Baik. Yang pertama ialah bidang menggambar. Okey. Kedua, membentuk dan membuat binaan. Baik. Yang ketiga, mencorak. Membuat corak dan rekaan. Baik. Dan yang ketiga ialah mengenal kraft tradisional. Okey. Jadi, bidang yang kita nak belajar hari ini ialah bidang membentuk dan membuat binaan. Okey, kita akan cuba siapkan satu binaan hari ini, iaitu kita akan buat roketlah, kapal angkasa. Kita akan buat roket. Baik. Itu akan kita lakukan sebentar saja lagi, tapi sekarang ni cikgu, kita berehat dulu boleh? Boleh. Baik, kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamdan, rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tentunya kita sedang mempelajari mengenai subjek pendidikan seni visual untuk tahap 2. Tapi sebelum itu, suka untuk Irfan ingat kepada anda semua untuk sentiasa menjalankan tanggungjawab bersama dengan sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Jaga jarak fizikal, menggunakan jepapan persikuman dan kita sama-samalah okay, dapatkan kita punya vaksin dengan secepat mungkin kalau ada rezeki. Ya, baik. Jangan lupa untuk update kita punya Mahir Sejahtera. Okey. Dan tentunya hari ini kita akan belajar secara lebih mendalam mengenai subjek binaan roket, betul tak cikgu? Betul. Baik, mungkin cikgu berteruskan sedikit mengenai teknik pembelajarannya. Okey, baik. Seperti mana yang dah saya sebut tadi, murid dapat menyatakan bahasa seni visual. Okey, apa itu bahasa seni visual sebenarnya? Okey, jadi sekarang saya nak terangkan tentang bahasa seni visual. Baik, silakan cikgu. Bahasa seni visual ni terbahagi kepada dua. Okey, sebagaimana yang kamu boleh lihat dekat contoh nota yang cikgu sediakan ni. Okey. Okey. Dia ada unsur seni dan satu lagi ialah prinsip rekaan. Baik. Okay. Unsur seni ada enam. Ada yang enam, pertama ialah garisan, jalinan, kemudian rupa, bentuk, warna dan ruang. Ruang, okey. Okay. Itu untuk manakala, unsur seni. Ini unsur seni. Manakala untuk prinsip rekaan pula, ada harmoni, kontra, ritma dan pergerakan, kepelbagaian, penegasan, kesatuan dan imbangan. Okey. Jadi, mesti murid-murid cakap, saya mesti tak faham lagi lah apa dia bahasa seni ni. Betul. Adakah dia macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil? Adakah sama kan? Sebenarnya, bahasa seni ni ialah istilah-istilah atau perkataan yang kita gunakan untuk kita describe ataupun kita nak ceritakan tentang karya kita. Baik. Contoh, kita nak terangkan tentang Irfan. Ya, saya. Kenapa dengan saya? Okay. Contohnya, saya nampak Irfan ni seorang yang macam kacak kan, bergaya. Itu bahasa-bahasa yang kita gunakan. Baik. Untuk menerangkan manusia. Okay, Irfan ni. Jadi, seni pun sama juga. Untuk karya seperti yang dekat belakang ni kan, kita nak cerita apa yang ada dekat karya kita. Jadi, kita guna-gunakan bahasa seni. Itulah fungsi bahasa seni sebenarnya. Baik. Okey. Jadi, memandangkan saya dah terangkan tentang usul seni dan prinsip rekaan. Okey, tema hari ini. Tema hari ini. Sebelum kita nak buat karya, kita kena tahu apa tema kita. Baik. Jadi, tema kita ialah, dia ada dua biasanya. Satu, alam semula jadi. Alam semula jadi. Satu lagi, objek buatan manusia. Baik. Jadi, Irfan, kita punya tema hari ini agak-agak apa ya? Irfan rasa objek buatan manusia, cikgu. Anda pasti? Saya pasti, cikgu. Betul. Okay, jadi, objek buatan manusia. Sebab semua-semua yang ada dekat belakang ni, model-model roket, kenderaan contohnya, itu semua buatan manusia. Kalau alam semula jadi, contohnya macam mana, Irfan? Macam kalau kita buat pokok ke ataupun hutan ke kan? Ya, yeah, betul. Okay, itu semua alam semula jadi. Jadi, hari ini kita fokus kepada objek buatan manusia. Okey, ada murid tanya, cikgu, dekat buku teks kan dia ada dalam roket je. Kenapa dekat belakang cikgu ni ada banyak sangat ni? Ada
kapal angkasa yang besar ni, ada kapal ada angkasa UFO pun ada. Okey, kenapa cikgu buat banyak-banyak ni? Supaya murid-murid dapat menjana idea yang lebih lagi. Tak semestinya roket sahaja. Okey, boleh buat pelbagai jenis bentuk kenderaan moden yang lain juga. Sebab tu cikgu bawa pelbagai jenis reka bentuk model roket. Baik. Okey, jadi sekarang tadi cikgu dah terangkan tentang bahasa seni, bahasa kan? Bahasa seni, betul. Okay, jadi cikgu nak uji kefahaman Irfan. Ya, saya. Faham ke tidak cikgu ajar tadi? Okey. Jadi kita buat kuis sedikit. Baik. Ada kuis pula sekarang ni. Okey, kuis bahasa seni. Okey, kuis bahasa seni. Jadi dekat sebelah Irfan itu ada kuis bahasa seni, dipanggilkan kepada dua, iaitu unsur seni dan prinsip berdekaan. Betul. Jadi biasanya murid akan perlu ceritakan tentang karya tersebut. Jadi dekat bawah tu nampak tak ada karya model roket kan? Nampak cikgu. Jadi kita kena ceritakan model tersebut, dia ada apa dekat situ, bagaimana warna dan sebagainya lah. Jadi cikgu nak Irfan ambil unsur seni dan prinsip berdekaan yang ada dekat atas tu. Baik. Untuk memudahkan Irfan, cikgu dah bezakan warna siap-siap. Okey, faham. Okey, untuk unsur seni nanti Irfan ambil yang warna hijau, dan untuk prinsip berdekaan ambil yang merah jambu, okey? Betul. Boleh? Okey. Boleh, cikgu. Irfan dah bersedia? Okey, kejap bagi Irfan fikir kejap Irfan ingat ke tak apa yang cikgu ajar tadi? Rasa-rasanya boleh, cikgu. Boleh. Bagus. Kalau macam tu, jadi kita mulakan sekarang. Sekarang, okey. Unsur seni yang pertama kita ada panas. Okey, masa berjalan. Berapa lama cikgu? Cikgu pergi 30 saat. 30 saat. Cepat, cepat, cepat. Okey, okey. Okey. Okey, lepas tu tak apa lagi cikgu ajar tadi. Okey, baik. Untuk timbangan seperti sebab dia ada seimbang di sini. Kita ada kebelakangan. Baik, kita ada contoh kontra warna macam ni. Ada pergerakan tak ada di sini? Ada. Okey. Baik. Tet. Okey. 30 saat sudah selesai. Dah. Okey. Alamak, agak-agak betul ke salah ni kan? Maaf, kita simak sama-sama jawapan diberikan oleh Irfan. Baik. Okay. Cikgu nak guna pembaris lah. Silakan. Alamak, ni nak rotan saya ke apa? Tak. Cikgu nak tunjuk je. Jangan takut, okey? Okey, baik. Sekarang kita tengok satu persatu unsur seni terlebih dahulu. Okey. Jadi, yang Irfan pilih yang pertama ialah jalinan tampak. Jalinan tampak. Alamak. Irfan tahu tak tampak tu apa? Tampak tu bagi Ifan rasa maksudnya kelihatan, cikgu. Okey, nampak kan yang nampak, kita nampak. Betul. Okey. Jadi sebenarnya Ifan dah salah satu tau. Mula-mula dah salah satu ni. Salah satu macam mana? Salah satu kena lompat satu kali. Boleh lompat tak? Satu kali. Okey, boleh cikgu, boleh. Satu, dua, mula lompat. Lompat. Okey, baik. Jadi yang pertama tu Ifan ambil jalan tampak. Sebenarnya dia model roket ni cuba Ifan sentuh. Okay, so dapat rasa tak? Dapat rasa. Okey, jadi dia bukan semata-mata kita boleh nampak. Kita boleh sentuh, dapat rasa dengan tangan kita kan? Dapat juga. Jadi yang sebenarnya ialah jalinan sentuh. Okey, sepatutnya jalinan sentuh kat sini. Okey, sila tukar sekarang. Nanti murid-murid di rumah keliru pula. Okey, kita betulkan ya? Kita betulkan. Okey. Maksudnya, Ifan salah dekat sini. Sepatutnya Ifan letak jalinan sentuh dan bukannya jalinan tampak. Ya. Yeah. Okey. Contohnya cikgu, kalau jalinan tampak ni kita boleh dapat dekat lukisan, betul tak cikgu? Lukisan, ya. Contoh kita lukis roket. Walaupun kita lukis roket, tapi kita sentuh lukisan tu, kita tak rasa apa-apa pun. Betul. Cuma kertas yang plain, yang kosong je. Baik. Kalau model, kita boleh sentuh. Nampak jalinan dekat situ, kan? Okey, baik. Yang kedua, warna panas. Warna panas, betul. Bagus. Okey, tak kena lompat kali ni. Okey, warna panasnya ialah apa dia, Irfan? Kita ada warna kuning dan juga warna merah. Okey, itu ialah warna panas. Okey, seterusnya ialah bentuk konkrit. Okey, dekat atas tu bentuk ilusi. Baik. Irfan pilih bentuk konkrit. Betul lah. Okey, sebab dia kan bahan maujud, tiga dimensi, jadi memang konkrit. Dia bukan ilusi. Kalau lukis, ilusi macam lukisan tadi. Lukisan, betul. Okey. Okey. Okey dah. Habis unsur seni, kita pergi kepada prinsip rekaan. Baik. Yang pertama ialah kepelbagaian. Apa yang pelbagai Irfan nampak dekat sini? Irfan nampak kepelbagaian dari segi bentuk ni, cikgu. Betul. Bentuk, okey. Ada bentuk
kon, silinder, bulat. Okey, ada pelbagai bentuk. Seterusnya ialah imbangan simetri. Okey, imbangan sangat penting dalam penghasilan model supaya dia boleh berdiri dengan stabil. Betul. Jadi untuk model roket ni perlu ada imbangan simetri, simetri baru dia boleh berdiri dengan stabil. Okey. Kalau kita tengok kanan dan kanan dan kiri dia sama kan, kalau cikgu seimbang panggil. Cikgu. Seimbang. Dia seimbang. Jadi imbangan simetri. Kalau tak simetri tu maksudnya dia tak sama. Kiri kanan dia tak sama, lain. Mungkin kat sini ada tiga sayap, sini satu, jadi tidak simetri. Tidak simetri. Faham? Okey, seterusnya pergerakan. Ifan rasa dekat mana ada macam usul-usul pergerakan? Okey, Ifan rasa ni dekat bahagian tali ni cikgu. Pandai lah Ifan. Dulu mesti rajin belajar ni. Ya, mestilah. Dah kena pukul tadi. Okey, jadi inilah kita nampak dia sebenarnya dia tak bergerak pun. Tapi seolah-olah benda tu menggambarkan dia bergerak, beralun. Baik. Seperti ombak. Macam lukisan. Kita lukis air terjun. Sebenarnya lukisan tak bergerak pun air terjun dia. Betul. Tapi seolah-olah gambaran tu dia bergerak. Gerak. Jadi itulah pergerakan. Okay. Yang terakhir ialah kontra warna. Okey, jelas dekat sini kita nampak kontra warnanya ialah warna kuning dan warna merah. Memang berbeza. Itulah kontra. Okey, tahniah Irfan. Terima kasih cikgu. Terbaik. Maknanya Irfan salah satu jalan tadi. Salah satu je. Okey. Lompat sekali je. Okey. Alhamdulillah tak lompat banyak kali. Okey. Cikgu harap murid-murid di rumah pun faham apa itu bahasa seni. Okey, kita dah selesai dengan kuis bahasa seni. Sekarang ni nak belajar apa pula cikgu? Okey, sekarang cikgu nak tanya Irfan. Ya, yes, saya. Kita nak masuk bab sains sikit lah. Bab sains sikit? Sains matematik kan? Baik. Apakah bentuk asas yang terdapat pada model-model roket yang berada di kat belakang kita ni? Okey. Okey, cikgu tunjuk. Yang mana satu cikgu? Yang ini apa bentuk asas dia? Okey, kalau untuk kita punya roket berwarna ungu ni, bentuk asasnya adalah cone dekat atas ni. Okey, kita ada bentuk silinder, bulat dan juga segi empat sama. Okey. Yep. Betul. Betul sekali. Baik, okey. Dan yang kedua pun sama juga, ada silinder. Okey. Yang ketiga ni macam apa? Adudu. Macam adudu lah cikgu. Saya suka tengok ni kata ni kat rumah. Okey, cikgu buat adudu. Menggunakan apa ni? Penutup botol cikgu. Penutup botol, yes. Cikgu guna penutup botol buat adudu. Okey, jadi apakah bentuk yang ada dekat atas ni? Bentuk hemisfera cikgu. Betul, hemisfera. Okey. Lagi. Apa lagi? Dekat sini pula. Okey, ada satu kapal angkasa yang besar, yang paling besar ni. Betul. Apakah bentuk asas dia? Okey, kalau kita boleh lihat dekat kapal angkasa yang mendaratkan kita ke planet didik TV KPM tu cikgu. Bentuknya adalah bentuk kubuat cikgu. Betul, tepat sekali. Okay. Mesti pandai sains dan matematik dulu ni kan? Semua betul saya. Okay, jadi ini bentuk kubur. Yes. Okey, baiklah. Jadi kita dah terangkan semua tentang bahasa seni, bentuk-bentuk asas yang terdapat pada model-model kita ni kan? Yeah. Okey, jadi cikgu nak buat penerokaan, nak terangkan tentang penerokaan alat dan bahan. Okey. Okey. Tapi cikgu, adakah kita nak berehat dulu ke macam mana? Boleh juga. Dan sebab, selepas ini jangan ke mana-mana sebab kita akan sama-sama menghasilkan roket bersama dengan cikgu Hisham kita. Betul tak cikgu? Betul. Baik, kalau macam tu kita berehat dulu, kembali selepas ini hanya di Maher Didik TV KPM. Tinggi pergi dia. Baik, kembali bersama saya Irfan dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Cikgu Irfan, sebenarnya cikgu tengah terpesona dengan kita punya hasil roket yang kita dah siapkan ni cikgu sebenarnya. Irfan main apa tadi? Irfan main roket ni cikgu, warna hijau ni. Dia macam ada tiga tingkap dekat sini. Irfan rasa macam boleh pergi jauh ni. Mesti masa kecil suka main roket kan? Betul cikgu. Biasalah kan kita waktu kecil ni kita banyak imajinasi. Ya, betul. Jadi sebab itulah murid-murid diajar untuk membuat roket supaya kita dapat bina imajinasi yang lebih luas. Betul. Okey.
Okey, Irfan. Yes, saya. Selain bahan-bahan ataupun model yang roket yang kita hasilkan ini, dia cikgu tak buat semata-mata untuk hiasan tau. Oh, okey. Ada fungsi ke cikgu? Ada fungsi. Okey. Yang Irfan duk main tadi tu, sebenarnya, cuba Irfan buka dia punya cone dekat atas. Tengok. Okey. Kita buka tengok. Ada apa kat dalam? Oh, ada berus. Okay. Cuba keluarkan. Okey. Okey, ada berus. Jadi, model roket kita ni boleh digunakan sebagai tempat simpan berus, pensel dan sebagainya. Okay, mari kita bersepahlah cikgu kan? Ya. Yeah. Okey. Sebab kita sangat mementingkan aspek kebersihan, keselamatan masa menghasilkan karya. Baik. Seterusnya. Seterusnya Irfan nak ambil yang ni. Yang Irfan cakap dia. Okey. Kapal UFO kita ni. Sebenarnya ini juga ialah bekas penyimpanan tau. Okey. Cara nak buka dia ialah Irfan masukkan jari ke dalam lubang dekat tengah tu. Okey, masukkan jari. Okay, cuba tarik ke atas. Biar kena adudu tu. Okey. Full lama. Okey, kita boleh simpan jam dekat sini aje. Ya, contohnya jam dan pelbagai lagi lah apa-apa yang murid nak simpan dekat rumah kan. Dah lah cantik kreatif pula tu. Okey, okey. Irfan suka, Irfan suka. Ini yang kedua. Okey, tengok fungsi roket kita yang ketiga ni. Okey, apa fungsi dia cikgu? Okey, selain kita boleh buat tempat penyimpanan, kita juga boleh buat sebagai tempat simpan duit shilling. Okay. Kita boleh guna, kita boleh tebuk sebenarnya roket ni. Oh, faham. Dan kita jadikan dia tabung. Okey, macam dekat sini kan cikgu, ruang ni kita tebuk, kita masukkan duit shilling. Jadi tengok sebab apa cikgu tak warnakan semua bahagian botol tu supaya nampak nanti duit kamu makin banyak, makin lama makin banyak kat okay. situ. Okey, faham. Baru lagi bersemangat nak menabung. Ya. Yeah. Okey. Okay. Ha. Yang satu pula ni. Yang paling besar. Yang paling besar. Okey, Irfan cuba. Okey. Baik. Apa fungsi kita punya roket yang besar ni, cikgu? Nak tahu apa fungsi dia? Cuba Irfan pusing roket tersebut. Pusingkan kepada kamera. Ta-da! Wow. Okey, cikgu hasilkan roket yang paling besar ni. Ada macam rak dekat situ. Cikgu letakkan tali leher cikgu. Betul. Kotak butang baju Melayu. Dan sebagainya lah. Nanti boleh simpan apa-apa sahaja. Apa-apa sahaja. Jadi malam ni cikgu, adik-adik dekat rumah boleh siapkan model rekaan mereka sendiri. Untuk mereka letakkan dalam bilik khususnya. Yeah. Barulah barang-barang tak berserak. Barulah mak tak marah. Betul. Okey. Selesai dengan kita punya fungsi untuk model rekat yang telah dihasilkan. Sekarang ni cikgu, dengar kata kita nak siapkan roket kita, betul tak? Betul. Jadi sebelum kita mulakan pembinaan roket kita, apa kata kita buat penerokaan tentang alat dan bahan. Baik. Okey, alat bahan apa yang kita gunakan biasanya untuk buat roket ni? Biasanya alat yang bahan yang mudah didapati. Jangan susah-susah cari beli kedai yang mahal-mahal ke, tak perlu Tak perlu. Sebab pendidikan seni visual sangat menggalakkan murid menggunakan bahan kita semula. Okey, supaya tidak berlaku pembaziran. Okey. Okay. Contoh yang ada dekat depan cikgu ni ialah foam. Yang ada glitter ni kan, berkilau-kilau ni. Ini contohlah. Kalau tak ada yang ni, tak apa. Tak boleh apa. Guna pelbagai lagi kertas lain, kertas warna. Okey. Ini paling senang untuk kita dapatilah. Ya, paling senang. Kalau tak ada juga, boleh ke kalau nak guna surat khabar? Boleh cikgu, sebab kita galakkan mereka untuk gunakan bahan terpakai. Betul. Jangan ingat apa ni, nampak surat khabar apa ni, banyak tulisan lah, banyak corak muka gambar lah. Betul. Gunakan je. Okey, itulah hasil seni yang awak akan buat nanti. Itulah nilai estetikanya. Okey, selain daripada itu kita boleh gunakan kotak. Okey. Kemudian pernah tolong mak dekat dapur tak? Pernah cikgu. Kita masukkan dalam oven cikgu. Okey, siapa-siapa yang ada apa ni, aluminium foil ni ataupun pembalut aluminium ni, boleh gunakan untuk buat roket juga. Dekat mana yang cikgu gunakan aluminium ni kalau kat situ? Ni dekat kapal UFO kita. Okey, cikgu balut mangkuk tu. Sebenarnya dia dua mangkuk tau. Dua mangkuk. Satu dekat bawah, satu dekat cantum. Jadi cikgu balut mangkuk tersebut menggunakan apa ni, aluminium foil ni. Jadi selain pada itu kita boleh gunakan lidi sate. Okey. Kemudian ini bahan yang paling penting kita guna-gunakan, iaitu botol. Botol. Kita akan gunakan botol. Okey, tapi tak guna botol tak apa. Boleh guna kotak ni terus. Oh, boleh juga. Boleh juga. Macam contohnya macam yang cikgu buat dekat
kapal angkasa yang paling besar yang tu. Besar tu. Cikgu tak gunakan botol pun. Cikgu gunakan kotak. Kotak sebab berbentuk kubur kan? Okey. Apa lagi cikgu? Kemudian itu bahan-bahan. Nak buat model ni mesti ada bahan atau alat yang untuk cantumkan dia. Baik. Biasanya yang kita, paling senang kita buat gunakan gam. Gam. Okey, kita gunakan gam. Contohnya dalam gam ni gam macam mana cikgu? Boleh tak kita pakai gam yang kita biasa guna untuk tapak kertas ke macam mana? Ataupun dia ada gam yang special orang cakap. Okey. Kalau model roket kamu tu banyak menggunakan kertas, kamu boleh je guna gam yang biasa tu. Okay. Gam yang stick ke, yang air tu ke. Cuma cikgu tak galakkan sangat tau. Kenapa sebab cikgu? Bila kita guna gam yang cair tu, kertas akan jadi basah. Okey. Jadi cikgu lebih suka kalau kita gunakan ini pelekat dua muka. Cuba Ifan tunjukkan. Double sided. Okey, baik. Double sided tape. Barulah dia macam lagi kemas cikgu kan. Ya. Okay, faham? Dan ia juga Ifan rasa akan lekat lagi kukuh. Okey. Jadi seterusnya gam yang biasa digunakan ialah tapi yang ni kena sangat berhati-hati ya, iaitu pistol gam panas ni. Pistol gam panas. Okey. Cikgu pernah gunakan yang ni, tapi kalau murid-murid nak gunakan sangat perlu berhati-hati. Betul. Dan perlu pengawasan ibu bapa di rumah. Sebab dekat hujung ni panas tau. Okey. Dia macam bentuk macam pistol kan? Betul. Macam pistol. Kenapa belum tidur? Miki marah nanti. Miki marah nanti. Okey. Dan itu bahan-bahan untuk kita buat cantuman lah. Okey. Teknik cantuman. Okey. Baik. Yalah cikgu, kalau kita gunakan pistol tu cikgu, pistol gam tu nanti kalau terkena panas cedera lah pula kan. Betul. Jadi pentingnya kita dapatkan pengawasan daripada ibu bapa terlebih dahulu. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan buat aktiviti model kita. Boleh? Boleh cikgu. Jom kita mulakan. Baik. Okey. Jadi Ifan tolong cikgu balut botol ini. Okey. Ambil kertas warna biru ke warna oren pun boleh. Okey, cikgu nak minta yang warna oren. Warna oren. Okay. Cikgu nak buat dia punya cone dekat atas. Baik. Okey. Cikgu nak buat sama-sama Ifan. Jadi cikgu, untuk Ifan kena guna yang mana satu cikgu? Guna gam ke ataupun double sided tape? Guna double sided tape lah. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu akan lukiskan untuk cone dia. Okay, cikgu akan buat bahagian atas lah. Okey, Ifan akan cuba buat bahagian. Nanti kita cantum. Nanti saya cantumkan. Okey. Kalau macam tu, kita gunakan. Okey, kita lukiskan bulatan separa ni. Kemudian kita gunting. Okey. Cikgu Ifan nak minta gunting boleh? Oh, boleh. Cikgu ada satu je. Tak apa. Cikgu teruskan dulu. Kita boleh cek tangan sebenarnya. Saja nak minta tolong cikgu. Okey. Okey, baik. Baik. Cikgu dah siap ke? Dah. Lajulah cikgu. Okay. Dah biasa buat kan? Dah biasa buat kan? Ifan baru belajar. Tak apa. Okey. Kamu jangan buat kerja ataupun hasilkan karya tu nak cepat-cepat siap. Betul. Nanti hasil karya akan cantik ke tak? Mesti dah tak cantik cikgu. Tergesa-gesa kan? Ya, betul. Yalah sekarang ni kan semua PDPR dekat rumah kan. Jadi gunakanlah masa senggang yang ada tu. Kan kita buatlah kita punya roket sendiri. Makan masa, jangan risau. Tak perlu kita nak rushing ke apa kan. Okey, baik. Sementara Ifan nak balut botol tu, cikgu nak terangkan sedikit tentang lakaran idea. Okey, silakan cikgu. Okey, sebenarnya sebelum kita mulakan proses menghasilkan karya, kita perlu buat lakaran idea terlebih dahulu. Baik. Supaya kita dapat hasilkan karya yang terbaik, yang paling cantik bila kita buat. Okey, jadi kalau seperti mana kamu boleh lihat dekat sini, ada tiga lakaran idea. Okey, yang pertama, boleh nampak reka bentuk yang pertama. Kemudian cikgu rasa macam tak cantik lah yang pertama ni, nak buat lagi lah, buat yang kedua. Kemudian rasa tak puas hati lagi, nak upgrade lagi, cikgu buat yang ketiga. Okay, jadi cikgu rasa macam dah dapat yang paling cantik kot. Jadi cikgu pilih yang ketiga. Okay, jadi model roket kita pada hari ini ialah bentuk dia lebih kurang macam yang ketiga tadi tu. Okey. Sebab tu pentingnya kita siapkan kita punya lakaran idea terlebih dahulu supaya kita dapat mengembangkan idea yang mana satu yang kita nak sebenarnya. Kita kena try and error. Okey cikgu. Betul Gifun buat ni ke salah? Betul. Betul eh? Okey, okey. Okey, cikgu nak minta double sided. Silakan. Okey. Dan sekarang ni cikgu nak buat dia punya bentuk cone pula kan. Bentuk asasnya adalah hemisfera tu cikgu. Bentuk asas apa? Bentuk asas yang cone ni. Untuk kita Kita lukis separa bulatan. Okey. Okey.
Kemudian kita potong dan kita cantumkan seperti ini. Faham? Okey. Okay. Cuba letak dekat atas. Cuba muat tak? Agak. Muat ke tak? Ha, muat dah cikgu. Muat eh? Okey. 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 Baik. Boleh? Boleh. Okey. Kemudian nanti Irfan letak gam sedikit dekat tadi supaya dia melekat. Letak gam dulu. Okey. Dan letakkan ke sini. Baik. Okey. Kemudian cikgu akan gunakan kotak. Okey. Untuk dia punya kaki ataupun apa ni? Sayap dia. Sayap dia. Sayap dia. Sayap roket ni cikgu gunakan kotak. Jadi cikgu dah potong siap-siap. Kamu boleh buat dalam 3 tapi pastikan bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Okey. Jangan bentuk lain-lain, nanti tak stabil pula awak punya roket, nanti jatuh. Nanti jatuh. Kita tak naklah jatuh kan. Yang penting kena ada keseimbangan simetri tadi. Betul. Memang pentingkan imbangan. Okay, Irfan pernah buat benda ni ke kat sekolah dulu? Seingat Irfan ada cikgu. Masih ada punya. Tapi dah lama dah cikgu. Cerita sekolah rendah ni dah lama dah. Cikgu pun dah lupa dah macam mana. Okey, kita letakkan gam. Okey. Okey. Okey, hati-hati. Kita nak kena tekan sikit ke cikgu atau macam mana? Pastikan dia punya cone tu tegak. Cone tegak eh? Jangan sengit-sengit. Jangan sengit-sengit. Mana kena marah. Nanti kena lompat lagi. Kena lompat lagi. Okey. Okey. Okey cikgu. Boleh? Okey. Nanti kena tunggu dia kering. Sementara dia nak tunggu dia kering tu, kena hati-hatilah, jangan sentuh sangat. Nanti dia tercabut balik. Dan kita kena jaga kebersihan dirilah, jangan comot-comot. Betul tak? Betul. Kalau dekat sekolah cikgu, adakah murid akan dinilai juga dari segi kebersihan dan sebagainya? Betul, sangat penting kebersihan. Lepas je habis aktiviti seni, murid-murid akan diminta untuk kemas semua meja anda. Lap kalau ada yang tumpah cat ke apa ke. Kalau tak cermin, cikgu marah. Nampak tak? Jangan kita sepahkan barang kalau tak kena marah dengan cikgu Isyam kita. Itu pentingnya kita jaga kebersihan dan jaga tempat yang kita gunakan. Okey cikgu, sekarang ni? Okey, minta Irfan buka. Double-sided tape tu, kuntip dua muka untuk kita letakkan dekat badan roket. Boleh, okey. Okey, kita buka. Okey. Okey, cikgu mulakan dulu eh. Cikgu silakan. Okey, cikgu mulakan. Okey, cikgu akan buat satu, apa ni? Bahagian supaya dapat letak double-sided tape tadi tu. Okey. Okay. Dan kemudian kita akan letak dekat sini. Okey cikgu, selain kat buat untuk kita buat sayap ni cikgu, kita guna bahan lain juga. Boleh. Contohnya cikgu? Contohnya kita boleh gunakan plastik. Macam kita guna ambil kotak ataupun plastik yang lebih dia punya permukaan tu lebih rata kan? Lebih rata. Okay. Jangan yang melengkung, nanti tak boleh berdiri pula. Betul. Okey. Selain pada tu, bahan-bahan lain kita boleh buat binaan ni, boleh gunakan plastisin ataupun doh yang kita buat mainan tu kan? Betul. Boleh gunakan tu juga. Lihat itulah. Tak semestinya kita gunakan kotak atau botol saja. Baik. Okey, Irfan pula letak kat situ. Okey, faham. Maksudnya kita dua kita sebelah sini kan cikgu. Okey. Baik. Kita letakkan dulu, nak letakkan sayapnya. Okey, dah siap. Belum siap. Belum siap lagi. Cuba letak dekat meja. Dia berdiri tak? Alamak. Tak berdirilah cikgu. Okey. Jadi kena ada yang terakhir ni, yang ketiga. Apa tu cikgu? Okey. Cikgu letak dekat belakang. Sekarang kita tengok boleh tak roket ini berdiri dengan sendirinya seimbang atau tidak. Jom kita saksikan. Tada. Alamak. Berdirilah cikgu. Okey. Jadi, tak siap lagi ni. Tak siap lagi eh? Irfan letak dia punya tingkap, nanti orang dalam tu tak nampak pula. Betul lah bulan tu. Bulan bintang dekat luar kan. Kata nak menjelajah angkasa, iyalah, tak ada tingkap. Okey. Baik. Okey. Baiklah cikgu. Kita ada kita lekat ni cikgu kan. Bagi Irfan siapkan kita dua tingkap ni. Apa kata kita berehat dulu boleh? Boleh. Baik, kembali selepas ini hanya di Maher di Didik TV KPM. Jom sambung. Okay.
Kembali bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Hisham dalam rancangan Maher di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat, kita dah cuba hasilkan satu roket yang Irfan nak bagi nama pula tak, Cikgu? Oh, ada nama? Ada nama semua sini sebab ini hasil kita hari ni. Ini Cikgu suka ni ada nama. Irfan nak bagi nama dia, kapalnya bernama Maher X. Maher X. Rancangan kita, rancangan Maher X tu macam dia macam angkasa sikit. Mistik sikit lah. Mistik sikit. Okey, Cikgu. Dan tadi Irfan dah siapkan dia punya tingkap kepada Maher X ni, Cikgu. Uh-huh. Dan sekarang ni, adakah kita akan tambah sedikit aksesori ataupun bagaimana? Uh-huh. Okey, nak tambah. Kalau nak siapkan macam ni saja pun boleh. Uh-huh. Tapi kalau Cikgu kan, Cikgu suka tambah lagi, tambah sampai puas hati. Sampai puas hati, okey. Sebab kita nak hasilkan yang terbaik. Betul. Jadi, Irfan nak tambah lagi ke manik ke benda ke dekat dia punya... Lagi kalau lagi tambah lagi meriah lah, lagi meriah. Menarik. Betul. Tambah sikit lah. Tambah sikit eh. Okey. Tambah manis sikit. Okey, ini tak kita banyak. Buat corak yang random sajalah kan, Cikgu. Okey. Baik, kita tambah sikit dekat sini. Boleh Cik Irfan ceritakan apa keistimewaan roket Maher X ni? Okey. Keistimewaannya satu, dia punya bentuk dia yang Irfan rasa akan membawa kita ke tempat yang lebih jauh. Tengoklah muncul dekat atas ni, tajam. Tajam, betul. Dengan laju. Okey, yang kedua dari segi warna ni, Cikgu. Okey, warna biru dan juga warna jingga ni mewujudkan satu warna yang menarik. Gabungan warna gabungan warna yang bagi Irfan sangat menyelah. Orang nampak Maher X tengah terbang di udara. Macam tu. Irfan pun melambai jauh. Dan ada dua tingkap dekat sini. Mungkin saya dekat atas, dia dekat bawah. Betul? Betul tak, Cikgu? Bulan sama-sama. Betul. Okey. Jadi sementara Irfan siapkan tampal-tampal aksesori dia kan. Cikgu lebih suka nak buat dia punya latar belakang. Latar belakang. Kalau macam yang kamu boleh tengok yang Cikgu buat yang besar tu, Cikgu buat latar belakang dia. Baik. Okey. Jadi yang Irfan punya pun Cikgu nak buat latar belakang juga. Ada juga? Okay. Ada. Okey, Cikgu dah siapkan. Baik. Ini dia. Wah, cantik ni Cikgu. Kita letak kat belakang. Letak dekat situ. Okey. Fuh, dah siap. Nampak tak? Seolah-olah Maher dia berada di angkasa. Angkasa. Kita nampak kita punya Maher X ni sangat-sangat megah, Cikgu eh. Ya, betul. Okey, jadi tadi Cikgu dah ajar kamu tentang bahasa seni kan? Betul, Cikgu. Sekarang masa untuk kamu menyatakan bahasa seni tersebut. Okey, baik. Kalau dekat sini kita bahasa seni ada dua, betul Cikgu? Itu unsur seni dan juga prinsip perekaan. Betul. Okey, kalau dekat sini kita ada bentuk konkrit, Cikgu. Betul. Bentuk konkrit eh. Lepas tu kita ada warna. Warna yang digunakan ni warna panas, Cikgu eh? Warna panas ada? Kat mana warna panas tu? Ini. Ya. Warna jingga ni. Dan kita ada dari segi imbangan simetri. Betul. Dan seterusnya kita ada kontra warna, Cikgu. Kontra? Kat mana kontra tu? Dekat warna jingga dan juga warna biru sangat kontra bagi saya. Ya. Betul. Nampak dan, beza daripada jauh lagi orang nampak. Dan ada tak pergerakan kat sini, Cikgu? Agak-agaknya kan? Ada tak adik-adik semua? Ada tak pergerakan? Dekat roket, Cikgu tak nampak ada unsur-unsur pergerakan. Cuba tengok dekat bahagian belakang, latar belakang tu. Ada pergerakan, Cikgu. Kat mana? Cuba tunjuk. Ni, dekat bahagian kita punya bintang-bintang. Tai bintang, konkret tu kan? Okay. Dia seolah-olah bergerak dengan laju. Itulah unsur pergerakan. Dan Irfan rasa dekat sini ada unsur kepelbagaian. Di mana kita ada bentuk yang pelbagai, contohnya kon, silinder, bulat dan sebagainya. Hebatlah Irfan dapat ceritakan dengan baik sekali. Semasa Irfan buat aktiviti tadi kan, apa perasaan Irfan? Perasaan Irfan sangat-sangat teruja. Irfan sangat seronok apabila kita melakukan aktiviti bersama sebab Irfan hari ini dapat belajar pelbagai benda yang baru. Dari mana Irfan dapat belajar cara untuk meningkatkan daya aktiviti dan juga inovasi Irfan sendirilah. Terbaik. Okey. Jadi murid-murid di rumah, jangan buat kerja ataupun hasil karya tu dengan rasa macam tertekan, stres. Sebab hasil seni ni biasanya kita kena buat dengan keadaan yang tenang, gembira. Okey. Jadi kamu kena ceritakan dekat rakan-rakan kamu apa yang kamu rasa semasa buat aktiviti ni. Betul. Irfan rasa happy kan? Rasa gembira. Betul. Okey, bagus. Okey Cikgu, sebelum kita selesaikan kita punya rancangan hari ni kan, masa nak habis macam biasalah kan, sukalah cemburu dengan kita. Irfan nak tanya satu soalan kepada Cikgu. Adakah teknologi seperti roket yang kita lakukan hari ini dapat memupuk perpaduan dalam galangan masyarakat?
Okay, teknologi dalam membuat perpaduan dalam masyarakat ya. Okey, contoh teknologi yang paling kita gunakan pada hari ini ialah apa? Telefon bimbit. Itu teknologi yang paling mudah lah. Yang selalu, yang hampir semua orang lah ada kan? Betul. Even kanak-kanak sekarang pun dah diberikan gadget seperti telefon bimbit tersebut. Jadi, bolehkah dia memupuk perpaduan? Dia terpulang kepada individu tu. Kalau kita nak gunakan teknologi tu dengan baik, akan baiklah hasilnya. Contoh, contohnya macam mana, Cikgu? Ada sesatu perayaan. Contohnya, perayaan Tahun Baru Cina kan? Tahun Baru Cina. Okey, kita nak ucapkan kepada rakan kita yang berbahasa Cina tu, kita hantarlah mesej kat dia. Happy Chinese New Year, selamat Tahun Baru Cina. Mesti kawan tu rasa macam, dapat mesej wish daripada kawan lah. Betul. Okay. Nampak tak? Dia dapat memberikan rasa seronok dekat kawan kita. Dan seterusnya dapat mewujudkan perpaduan. Okey, itulah pentingnya teknologi dalam mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Kalau kita pandai guna, baiklah hasilnya. Betul lah, Cikgu? Betul. Okey, baiklah, Cikgu. Terima kasih, Cikgu Hisham, kerana bersama saya pada hari ini. Dan kita pun telah belajar cara untuk menghasilkan roket, cara bahasa seni itu bagaimana, iaitu usul seni dan juga prinsip rekaan. Betul lah, Cikgu? Betul. Dan kita dapat menghasilkan satu roket yang diberi nama Mahir X. Wow. Lama. Jadi, sekarang kita dah berada di planet Didik Mahir TV, KPM. Jadi sekarang kata kita nak pergi ke bulan pula. Ke bulan pula, Cikgu. Jom. Kalau macam itu, kita pakai gadget kita dulu. Jom, kita pakai. Okey, kita pakai dulu. Baik. Dalam kiraan, Cikgu. Satu, dua, mula. Jom kita terbang. Baiklah, kita akan kembali dari Cangkang Mahir Didik TV KPM pada esok hari jam 2 hingga 4 seperti biasa. Dengan itu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Jom, Cikgu, terbang ke angkasa. Jom.